Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan NRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara NRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dari berbagai sumber termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan NRS di Polda Metro Jaya.